ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin dan rabbal alamin. Alhamdulillah. Sedulur sambung rasa malam ini kita bisa silaturahim lagi ya lewat online. Jadi saya ingin berbagi paham ya dan mengijazahkan pemahaman tentang mata batin atau mata gaib. Jadi menurut saya mata gaib ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa semua sedulur sambung rasa dulu ya. Mental kaya teko kabe wujud. Komentar dulu. Wujud, wujud, wujud. Ya komentar dulu wujud. Jangan lupa siapkan kopinya ya. Kopinya dulu, kopinya disiapkan. Saya sudah siap nih kopinya. Alhamdulillah. Biar ngobrolnya santai ya. Saya ingin menyapa-nyapa dulu nih yang wis wujud ya. Sudah lama enggak nyapa-nyapa saya. Wujud. Oke. Alhamdulillah sudah wujud semua. Ki kapan kolaborasi dengan Gus Samsudin? Aduh. Belum tahu ya saya ya, karena yang mau datang monggo ya ke tempat saya, karena kalau saya suruh datang-datengin mohon maaf ya, banyak tugas juga, kita sama-sama sibuk. Udah biar spiritualis YouTuber biar terus aktif di YouTube-YouTube ya, setiap hari live ya, yang penting ada kebaikan mau itu, dan jangan menebar benih pembodohan spiritual apalagi mengatasnamakan agama. Itu aja saran saya ya, saya nggak mau membongkar muka rahasia nanti netizen yang mah benar marah-marah gitu. Kalau saya sih mau buktikan kalau memang ada yang bohong bisa, tapi saya nggak mau, wis nggak apa-apa ya, yang penting percaya karepmu, nggak percaya whatever, selama kita ada kebaikan kita berbaik-baik saja ya. Karena apa, man amila sholihan fali nafsi wa man asa fa alayya summa ila rabbikum turja'un, katanya Allah. Sesungguhnya perbuatan kebaikan yang engkau lakukan itu untuk dirimu sendiri, dan perbuatan kejahatan yang engkau lakukan niscaya akan menimpa dirimu sendiri. Maka sedulur sambung rasa harus paham itu ya. Oke. Oke. Ayo. Yang mau belajar mata batin, membuka mata gaib, mata batin, yang pertama persiapkan mentalnya. Ya, jadi tayangan ini saya yang mengedukasi sesuai yang saya pelajari. Belum tentu apa yang saya ajarkan ini berhasil buat Anda ya, belum tentu juga tidak berhasil buat Anda. Insya Allah kalau yakin seperti semua murid-murid saya ya yang belajar online juga insya Allah berhasil ya, selama satu mentalnya siap ya. Kalau yakin pasti, itu nggak usah diomong lagi, belajar kita keyakinan. Kalau yakin harus ya, yang pertama mentalnya siap. Karena apa? Nah, ini akan saya jelaskan dulu yang pertama ini ya. Tapi iki wis siap semua, sudah siap semua. Wis siap kabeh enggak mendengarkan apa yang saya sampaikan? Coba saya ingin tahu. Nanti yang terlambat ulang lagi enggak apa-apa. Ya karena saya ini menjelaskan kenapa kalian gagal dalam membuka mata gaib. Ya. Sudah siap belum? Komentar dulu, siap. Siap ki. Banyak
Banyak Abah Oman. Berapa Banyak. makhluk Abah Oman yang sudah wujud ini? 462. 400. Alhamdulillah. Ya, dan saya mau menjawab kenapa Ki Sampun Roso sudah tidak mencari dukun, ya, mencari dukun. Ki Sampun Roso sudah tidak memberantas dukun, kenapa? Ya kan? Banyak seperti itu kan, komentar seperti itu ya. Ya, karena apa? Karena dukunnya takut sama saya, gitu. Mau saya datangin lari, mau saya datangin lari, repot. Nanti kalau saya tayangkan seperti itu, kalian kecewa. Bener nggak, Pak Oman? Jadi Ya, kecewa, datang, ya, wah lari-lari, takut. takut semua sama saya, Ya, ya. ya. Harusnya bodoh dukunnya tuh, dukun santetnya. Jangan takut sama saya, takut sama Allah, ya kan? Saya kan hanya memberikan saran. Biar di luar sana dapat terus tiap hari, ya, hebat lah. Alhamdulillah. Kalau saya, selama saya datangin, beliau mengizinkan saya. Karena saya harus izin. Semua tayangan saya sudah diizinkan mereka. Ya. Jadi saya izin untuk sharing-sharing. Selanjutnya, ya kalau sampai terjadi peperangan, ya wallahu alam, bisa kita ya, bismillah, gitu. Biar paham ini, biar paham, dan tidak gagal paham. Ya udah siap ya, banyak ya. Udah banyak. Ki, jika mata batin terbuka, apakah berbahaya? Ada pertanyaan ini dari siapa? Acil Maricil. Ketika mata batinmu terbuka, makanya saya tadi yang pertama, ya dengerin ya, saya akan ijazahkan pemahamannya tentang mata batin. Mata batin itu apa? Mata gaib itu apa? Mata batin atau mata gaib itu adalah mata yang tidak bisa dilihat, tapi bisa melihat apa-apa di luar batas mata zahirmu, mata fisikmu. Di mana keberadaannya ada di dalam dirimu. Ada yang bilang dalam hati, kalbu. Ada yang bilang dalam pikiran. Ada yang bilang di dalam tengah-tengah cakrawala. Wis, sakarmu bebas. Yang penting itu hanya sebuah teori, di mana untuk mempermudah kita belajar. Itu aja sedulurku. Ya, untuk mempermudah. Jadi kalau mau buka mata batin dan sebagainya, melihat makhluk gaib dan sebagainya, nggak usah belajar mahal-mahal, belajar di luar mahal-mahal, nggak usah. Pahamin ini. Ya, banyak yang di luar sana memberikan pemahaman cuma dikasih wiritan doang. Ya, belajar mata batin agar terbuka, kasih wiritan, suruh baca asmaul husna dan sebagainya. Buat apa? Ya, bagi saya mohon maaf nih, mohon maaf ya, hampura-hampura. Ngapunten, ngapunten. Sebenarnya kurang tepat. Karena apa? Kalau untuk wiritan niatkan untuk ibadah karena Allah. Ya, habis gini akan saya bongkar kenapa kalian selama mengikuti edukasi saya tentang mata gaib, kenapa nggak berhasil-berhasil? Itu ada yang perlu kalian pahamin, ya. Jadi sehingga nanti ketika praktek lagi, belajar lagi, kalian lebih sempurna nantinya, menuju sempurna, menuju keberhasilan, ya. Bismillah ya, bismillah ya. Apakah visualisasi itu bagian dari kegaiban Ki? Ya. Makanya saya akan jelaskan. Kalau pertanyaan ini, kalau paham dengan penjelasan saya yang lalu, insya Allah ada jawabannya. Jadi gini sedulurku, ya. Ini saya teruskan dulu ya pemahaman tadi ya. Yang pertama, yang penting, yang utama adalah mental. Makanya kalian, kalau belum siap, jangan sesekali niat untuk membuka mata batin. Utamanya apa? Utamanya pengen lihat setan, melihat makhluk gaib. Jangan. Karena apa? Ada dua kemungkinan. Dengarkan ya, rungokno ya. Ada dua kemungkinan. Sampean semua ketika mata gaibnya terbuka. Yang pertama apa? Lari ketika melihat. Kalau nggak jantungan nggak apa-apa. Fan-fan aja. Kalau jantungan, akhirnya pingsan, mati. Atau lari pun nabrak-nabrak. Terjadilah kecelakaan. Itu yang saya khawatirkan. Yang kedua apa? Yang kedua, stres. Linglung. Alias gila. Ya. Itu bahaya. Jadi ini yang perlu kalian pikirkan. Saya tidak bertanggung jawab akan dua sebab ini. Ya, semoga bisa dipahamin ya di sini ya. Ada dua sebab ini. Ya. Dan kenapa? Sebentar ya, sebentar. Telepon sini aja, sebentar. Ini sini aja, Pak. Halo. Ya. Oh iya, karena saya lagi live ini, Mbak. Bentar.
sponsor, sponsor, sponsor. Sorry ya, sedulur, sorry ya, karena saya di hotel ini. Sorry, sorry, sorry. Oke, balik lagi ya. Jadi itu yang perlu sedulur pahamin. Ada dua ya. Hati-hati di sini. Dan apa yang saya sampaikan, saya tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi ketika kalian mengalami dua sebab tadi. Apa tadi? Lari atau kena jantung. Yang kedua, stres. Terus bagaimana agar tidak terjadi seperti itu? Maka siapkan mentalnya. Belajar dengan istiqomah pelan-pelan ya. Ritualnya diistiqomahkan, continue, itu melatih mental sebenarnya. Saya dulu, sedulurku, saya dulu ketika pertama saya belajar ya. Saya sudah siap. Wah. Akhirnya apa? Begitu melihat pocongan, lari saya. Lari, tapi karena harus belajar membiasakan. Membiasakan. Itu mentalnya yang perlu dibiasakan. Nah, terus kenapa kok saya nggak bisa-bisa? Ini kan pasti ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan ya. Ki, maaf Ki, misalkan mata batin udah terbuka, terus secara ada makhluk yang secara tiba-tiba ngikutin, itu gimana caranya agar makhluk itu nggak ngikutin kita? Ya itu repotnya, mentalmu belum siap. Memang seperti itu kadang. Ya, tapi itu makanya ada yang namanya penyelarasan. Biar selaras dulu di alam-alam seperti itu. Kita dengan menutup mata ini, sebenarnya, ini dengarkan ya. Kita dengan meditasi atau zikir dengan menutup mata ini, kemudian pikiran kita secara visual, yang dikatakan visual tadi, ya, tiba-tiba melayang kemana, merasakan sesuatu atau mendengar sesuatu, itu kita sudah masuk di alam gaib. Apa sih sebenarnya gaib itu? Ini yang perlu dipahami. Banyak orang yang salah paham tentang kegaiban itu sendiri. Kegaiban itu, gaib itu sesuatu yang tak nampak. Angin itu tidak nampak tapi bisa dirasakan. Gaib. Entutmu, entutmu. Apa omongan entutmu katanya? Kentut itu juga gaib. Ya, tidak kelihatan. Nah, pikiranmu itu gaib. Semua bersumber di dalam kegaiban. Di alam semesta ini ya, itu ada di dalam otak atau pikiranmu. Understand? Komentar dulu. Ten gitu. Ya. Sederhana loh, Rek. Sederhana banget loh, Rek. Aku menjelaskan ini. Cuman kadang itu karena merasa gratis diremehkan. Atau karena dirimu benci dengan saya diremehkan, ya kan? Ada enggak mental miskin di komentar? Ya. Sakit hati saya bilang mental miskin ya. Jangan dilihat miskinnya, mentalnya. Mental miskin itu pikiranmu yang miskin, nyinyir, gampang sakit hati, ya. WhatsApp gak dibales-bales, muring-muring, saya blokir. Dah, karena apa? Gak ada etikanya. Situ kalau seperti itu, kalau digituin orang gimana? Ya, kan? Ten, alhamdulillah. Saya pengen lihat berapa makhluk yang wujud, 800. Oke. Ya, jadi kemudian harus siap itu mentalnya sedulur, harus siap. Maka saya melatih dari dulu itu dengan meditasi. Saya sudah ajarkan. Ya, kunci utama meditasi pemanasannya. Ya, karena apa? Dengan pemanasan itu sebenarnya kita akan memudahkan kita untuk menembus gerbang gaib. Gerbang gaib. Bahasa umumnya gerbang alam bawah sadar. Ya, atau critical factor. Dengan cara apa? Dengan melatih meditasi pernafasan yang susah, yang sudah saya ajarkan. Nah, kalau yang baru ikut, ikuti lagi pembelajaran meditasi yang saya ajarkan di beberapa kali video saya, ya, itu ya. Terus praktekkan minimal 7 kali putaran, itu harus sempurna. Keluar nafas, masuk nafas dari itu, ya. Terus apakah ada amalan-amalan? Saya nggak banyak amalan, ya. Kisah Bengroso nggak memperbanyak amalan. Amalan itu niatkan untuk ibadah, sholat untuk ibadah. Zikir, wirid untuk ibadah, sedekah untuk ibadah, ya. Nah, di sini ya ada beberapa hal yang membuat kalian itu gagal dalam menguasai atau praktek membuka mata batin. Pengen tahu nggak? Pengen tahu nggak? Saya pengen tahu jawabannya. Pengen tahu nggak? Pengen tahu? Coba tulis, ya. Yang sudah menulis, saya doakan nanti secepatnya Allah meridhoi kalian untuk membuka mata batinmu. Ya, sehingga kalian jadi orang yang sakti. Waduh, sakti. Gak semua orang itu bisa.
dan gak ada orang itu sakti, karena yang maha sakti hanya Allah. Udah banyak. Apalagi ngomong yang masalah apa mata batin, laduni, alah bereketek. Yang ilmu pengen banyak. Banyak pengen tahu. Banyak. Alhamdulillah. Jadi jangan percaya orang-orang yang mengatakan ilmu laduni dan tenaga dalam. Saya bilang ya kata kisah Bung Rosso ya, yang dengarkan. Pret. Ya kan, kalau ada seperti itu sini saya yang buktikan. Ya. Apalagi kemarin gimana caranya ki mediumisasi, mediumisasi, mediumisasi itu hoax. Ya, saya tekankan ya, hoax. Terserah kalau ada mereka-mereka yang melakukan mediumisasi nggak terima, monggo datang ke tempat saya. Saya tunggu 1x24 jam, kurangi 1 buat saya tidur 1 jam. Ya. Mohon maaf, ampura-ampura, ngapunten. Ya, jangan menebarkan pembodohan spiritual. Ya, orang kena santet didatangin. Kemudian dibilang pakai mediator, dibilang kena santet. Ininya. Wah, itu hoax, itu bohong. Saya berani menjamin 1000%. Ayo kita buktikan. Ayo. Ya. Kenapa saya seperti ini? Saya empati buat sedulur-sedulurku ini yang kepingin belajar biar enggak bimbang, bingung. Gitu loh. Itu yang saya harapkan. Ayo kita sama-sama mencerdaskan, belajar, meningkatkan jiwa spiritual kita, mencerdaskan spiritual kita. Jangan dienggok-enggokkan sesuatu hal yang sudah saya luruskan. Ya kalau sekedar mereka hiburan monggo enggak apa-apa. Tapi kalau mendatangi klien dengan seperti ini, bahaya. Apa yang saya tampilkan mediumisasi dan sebagainya, itu hanya sekedar hiburan sedulurku. Percaya karmu enggak percaya whatever. Ya. Tapi jangan sampai sekarang kan banyak tuh yang wah, sebutannya sudah kayak ulama lah, ya. Bahaya, jangan seperti itu, ya. Ingat dirimu itu dihargai orang, figur. Ya kalau bisa Muroso bukan figur. Saya orang bodoh, orang nggak bisa apa-apa. Kisah Muroso nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Karena yang bisa apa-apa dan punya apa-apa hanya Allah sedulur. Ya, jadi jangan menebar kebohongan-kebohongan seperti itu. Ya, saya ingatkan, mediumisasi atau mediator itu hoax, bohong semua. Itu hiburan aja. Ya gampang amat memasukkan. Nanti kalau ada yang mau belajar saya ajarin nanti. Dulu saya sudah praktek tentang mediumisasi. Itu apa sih sebenarnya? Itu berkaitan dengan ilmu psikologi sebenarnya. Ya, wis bapak, biar abang Oman, yang enggak terima cek, enggak terima marah. Monggo, yang jelas saya menegakkan kebenaran bahwa boleh situ jadi YouTuber, ya, jadi ulama-ulama YouTuber. Wah, karena dandannya kayak ulama, ya kan? Monggo, tapi jangan menebar pembodohan. Ya. Ya, harapan saya seperti itu. Ayo kita sama-sama ya silakanlah mencari duit dari YouTube, saya juga mencari dari duit dari YouTube ya. Anggap aja ceperan ya. Ya. Monggo, tapi jangan sampai membengkokkan, membodohi orang kemudian membuat statement yang berbeda atau menebar satu ilmu yang membuat orang itu akhirnya tersesatkan. Ya, laduni dan sebagainya. Mana laduni-laduni, saya ingin tahu. Diantem mental, laduni, saya praktek lagi. Bukan, itu bagian dari ilmu pengolahan nafas. Bukan laduni, ilmu laduni itu ilmu yang dimana kita dapat secara tiba-tiba. Dari apa? Dari ritual kita yang istiqomah. Ingat ya. Ya, nah kembali lagi. Jadi banyak yang mau ya, Bang Oman tadi ya. Banyak. Oke. Jadi, kenapa kalian bisa gagal? Yang pertama, kalian gak paham tentang mata gaib, tujuannya sudah sama. Melihat makhluk gaib. Makhluk gaib itu apa? Gaib itu apa? Gak kelihatan. Makhluk yang gak kelihatan. Ya. Asumsimu, pikiranmu tidak seperti gak kelihatan, tapi kelihatan. Pasti kamu berpikir tentang bentuk. Potongan, itu bentuk. Itu bukan gak kelihatan. Yang gak kelihatan itu adalah yang gak kelihatan. Kosong, gak ada apa-apa. Makhluk gaib itu hakikatnya adalah sebuah energi. Membentuk sesuai apa yang kamu pikirkan. Sesuai inputan yang pernah kamu terima. Membentuk, contoh nih, kamu ngelihat TV, ya, filmnya pocongan. Itu akan terekam. Sehingga ketika ada orang ngomong menyangkut pautkan mistik, ya, penampakan, maka yang terjadi pocongan keluar. Makanya anak-anak kita jangan dikasih inputan seperti itu, masukan seperti itu. Biar nggak tahu, ya. Tapi kadang menggambarkan, digambarkan jin itu seperti apa. Nah itu akan masuk di pikiran sehingga tervisualisasi, ya, termanifestasi di dalam pikiranmu. Karena apa? Mereka adalah bagian daripada energi. Kita pun bagian daripada energi. Itulah gaib, ya. Nah di sini titiknya, karena kalian niatnya membuka mata batin melihat setan, itu nggak bisa malahan. Karena apa? Dengan nafsu. Coba mulai sekarang,
ya, saya kasih kuncinya. Coba mulai sekarang, jangan diniatkan untuk melihat makhluk gaib. Niatkan ini sebagai ibadah, ya. Meditasi anggap ibadah, menenangkan pikiran, ya kan? Mengobati pikiran ini, kita kita merawat pikiran ini termasuk ibadah. Kita menjaga tubuh kita ibadah. Maka niatkan untuk ibadah. Ditambahi dengan zikir, enggak apa-apa. Bebas. Allah, Allah, Allah. Boleh. Enggak usah mantra-mantra, enggak usah lain-lain. Ya. Kemudian yang pertama itu ya. Jadi yang pertama yang menyebabkan gagal karena ketidakpahamanmu. Sehingga kamu berpikir bahwa terfokus pada melihat, 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 enggak bisa. Kalau melihat seperti itu gampang sebenarnya. Tinggal nyalimu berani enggak. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa bisa gagal? Karena kurang istiqomah, kurang kontinu. Jadi sehingga sekarang latihan nanti, wah kok enggak bisa, enggak ada perasaan. Enggak bisa, kita membiasakan. Gelombang otak ini membiasakan tenang, tenang, tenang. Nah, di titik tenang, gak ada nafsu, gak ada apa-apa. Itu baru gerbang gaibmu akan kebuka. Belajar meditasi, belajar mengheningkan, sowong itu sebenarnya menyatukan kelima panca indera. Karena sebenarnya gerbang gaibmu, ya, gerbang gaibmu, alam gaib itu terbuka ketika lima panca indera ini menyatu, terfokus pada satu titik. Lima panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengucapan, dan perasaan. Ya, itu menyatu pada satu titik. Makanya lepaskan ragamu, kendalikan sukma. Maksudnya jangan dihiraukan ini raga. Abaikan udah. Fokus aja pada sukmanya. Sukmanya atau pikirannya. Jadi sukma itu pikiran ya. Ingat ya, sukma itu pikiran. Ini nanti pembahasan lain raga sukma. Jangan dikaitkan dulu. Tak jelasin. Sukma itu pikiran. Sukmanya dikendalikan. Dikendalikan pada satu titik fokus. Di mana itu? Boleh nafas. Boleh. Dengan zikir. Allah, Allah, boleh. Itu kendalikan sukma itu namanya seperti itu seluruhku. Paham ya? Nah, disinilah kenapa kalian gagal. Jadi, ada dua sebab itu. Yang pertama gak paham, kemudian fokusnya salah. Semakin kita nafsu, bernafsu untuk melihat, semakin gak bisa. Yang kedua, gak istiqomah, gak kontinu. Itu susah. Ya. Terus kalau kalian mau nyoba melihat makhluk gaib, itu cuma sederhana sebenarnya. Kenapa nggak bisa? Karena nyalinya kurang. Ya. Kalau memang kalian berani, dicoba. Mulai malam ini nggak apa-apa. Sekitar, sekarang kan jam 11 kurang. Jam 1, cari tempat angker. Ya, bawa dupa. Kemudian, niatkan menghadirkan makhluk. Dibatin di dalam hati. Makhluk-makhluk yang ada di sini, makhluk-makhluk yang memang ada di sini, saya ingin kamu wujud, perlihatkan, tunjukkan eksistensi kalian. Waduh, luar biasa, mantul, mantap betul, ya gitu. Nah, dua kemungkinan tadi, ingat, kalau nggak melayu, stres. Itu sebenarnya. Nah, mayoritas kalian, saya paham, nggak berani, nyalinya aja ngomong, saya temenin, nggak bisa seperti itu, ya. Lah terus pemabuk-pemabuk itu gimana Ki yang saya datangin itu? Itu semua sudah saya kondisikan sebelum mulai. Memang ada yang langsung ada. Tapi perlu kalian pahamin itu gak semuanya terbuka. Bisa jadi dia hanya melihat sebuah bayangan atau merasakan ada getaran. Lari dia karena gak pernah merasakan seperti itu. Bukan terus dia melihat setan benar, enggak. Gak semuanya seperti itu. Ini yang perlu dipahami. Ya, ini saya berikan pemahaman supaya gak gagal paham. Ya, kenapa harus pakai dupa? Ya gini nih, kalau belajar ngenyang ini repot, nggak usah ngenyang. Ini kegagalan. Nah, ini yang nomor tiga ya, nomor tiga tak tambahin. Nomor tiga kalian banyak ngenyang. Ngenyang itu apa ya, Abah Oman ya? Nawar, banyak nawar, jangan. Banyak protes ya. Banyak protes, harusnya nikmati proses, jangan banyak protes. Itu yang benar. Ya, ikutin aja. Kalau kita nggak tawadhu, kalau kita nggak continue, kita nggak manut, susah belajarnya. Saya dulu sama guru-guru saya, aduh, disuruh gini, nurut aja. Biar alhamdulillah saya dapat berkahnya. Ya jangan tersinggung ya, mohon maaf ya. Manfaat jika mata batin terbuka, kepekaanmu semakin naik, ekstrasensori perception-mu semakin naik. Sehingga kamu mendapatkan sasminta gaib nantinya. Contoh, ada yang mau enggak
beres di sini, kita kerasa itu sasmita gaib, ya, petunjuk gaib. Terus secara otomatis bisa merasakan penyakit seseorang, oh ini di sini. Terus ada juga bisa melihat, menerawang dan sebagainya. Itu fungsinya. Yang paling bagus untuk kesuksesan. Karena biasanya orang-orang yang sukses itu mata hati atau mata batin, mata gaibnya itu mulai sudah terbuka sehingga dia bisa menentukan pilihan dengan tepat. Itu. Ya, mudah-mudahan jawabannya membahagiakan kamu, memuaskanmu, sedulurku. Belajar langsung di pendopo. Silakan, insyaallah. Ya. Arti sedulur bapak lima panjar banyak dibahas di YouTube, silakan lihat. Saya enggak bahas yang sudah-sudah. Ijazahnya kapan? Gila, ini kan sudah saya ijazahkan. Pengijazahan itu penjelasan, memberikan ilmu. Itu pengijazahan, bukan terus suwuk. Waduh, susah itu. Ya. Oke. Paham ya? Cara buka mata batin. Alah, ini balik lagi. Mata batin atau mata ajena sama aja. Sama. Tadi dijelasin penjelasan pertama. Ayo, sekarang siapkan air putih satu gelas. Satu gelas. Saya bantu memberikan energi untuk membersihkan energi negatif. Karena penghalang juga yang tanpa kamu sadari, energi negatif ada di dalam tubuhmu. Itu juga menghalangi kesuksesanmu, menghalangi aura kerezekianmu, aura kasih, bukan aura kasih, untuk membuka gerbang kaimu. Itu juga sebagai penghalang. Ya. Ayo, tak bantu. Siapkan air putih satu gelas. Ya, kemudian bawa seperti ini. Ya, taruh HP-nya sambil dengerin. Kalau ada getaran dan sebagainya, tahan, jangan sampai tumpah. Tetap kendalikan. Ya, tetap sadar diri. Jadi saya kirim, saya taruh dari sini. Minum. Setelah minum, kamu coba praktek. Ya, tutup ruangan, matikan semuanya, lampu, pakai wangi-wangian, minyak wangi atau sebagainya, meditasi, fokus di nafas, keluar masuknya nafas, keluar masuk nafas lewat hidung semua. Saya nggak pernah menyuruh lewat mulut, ya kecuali makan dan minum. Ayo siapkan airnya. Saya tunggu satu menit, tak ngopi di sini. Bismillah. Dan untuk kesehatan juga, kesembuhan. Insya Allah kalau kamu sakit, sehat karena Allah. Alhamdulillah, nikmat Tuhan mana lagi yang akan kau dustakan. Siap? Siap. Oke, taruh seperti ini. Ya, saya doakan yang mendengarkan solawatan, solawat yang saya lantunkan, solawat nariyah, mudah-mudahan juga mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah SAW dan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Amin. Yang mengikuti ritualnya, mudah-mudahan apa yang diharapkan kabul kajati. Amin. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabih. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tazlimah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin. Nalu bihil uqadu wa tanfari yubil qurabu wa tukadabil hawaiyu wa tunalu bihil ragaibu wa khusnul hawatimi wa yustaskol gomamu biwajihil karimi wa ala
alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi adadi kulli ma Oke, buka mata, baca Al-Fatihah satu kali, minum langsung habis sekarang. Ya, bismillah, ayo. Baca Al-Fatihah sekali, minum langsung habis pelan-pelan. Kalau airnya terlalu banyak, ya udah pindah di gelas. Baru baca Al-Fatihah, minum langsung habis. Kalau ketemu sama orang yang kesurupan, gimana Ki maksudnya caranya mengeluarkan jin atau setannya, Ki mohon petunjuknya. Nah, kalau situ nggak paham tentang makhluk gaib, ya susah. Ya, ruhya aja nggak cukup, saya bilangin. Banyak yang diruhya tetap aja seperti itu. Harus paham, makanya belajar itu penting sedulurku yang aku cintai, yang aku selalu rindukan, meskipun kalian tak cinta dan merindukanku. Ya. Oke, mudah-mudahan sehat. Nanti ada efek apapun, badan panas, pusing, mau muntah, abaikan. Ya bergetar, nggak apa-apa, aman, aman. Itu namanya dirimu ada energi negatif yang siap keluar. Kalau mau muntah, muntahin. Kebelet pipis, mau ke toilet, mau berak. Jangan ditahan, lepas aja. Ya, mudah-mudahan sehat semua. Ya, mudah-mudahan kalian sehat semua. Ingat pesan saya, selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi energi positif ke dalam hidupmu dan keluargamu. Sehat buat kalian semua. Tetap jaga protokol, jaga kesehatan, jaga keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Tekoh kabeh. Salatun bisalamin bi linuqtati ta'im ya gharami. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi.